situ ya, tentang jangkar paus gitu. Saya kagak kuat beda gitu, akhirnya benar-benar sedikit, terus sehat-sehat kan gitu. Tapi dilantik kan seminggu internal dulu nih, 4 hari aja gitu, terjadi gitu. Saya pas hari di Jumat terakhir, sebenarnya sudah dipanggil gitu. Biasanya sih kalau mantan-mantan kepala daerah yang berkumpul itu pasti ceritakan apa kesulitan di luar, kesulitan di dalam, kesulitan menghadapi bagaimana. Jadi Lantas kan tidak kasih masukan lagi. Soal kita mau ditunggu lebih tinggi, kalau mau ngatur-ngatur, jadi secara personal belum bersih, bukan hanya Jakarta bersih, kita malah sampai tapar itu harus bersih dari korupsi kita. Kita malah harus transparan. Dan kalau berwibawa, kalau ada profesional melayani rakyat, kita pasti berwibawa. Kita bilang kan, kalau di Jakarta kota modern atau